Berikut ini cara untuk membuat wallpaper bergerak di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo langsung saja berikut ini. Jadi pertama itu bisa juga dengan cara tekan lama di tempat yang kosong pada home screen ini. Tekan lama, nah itu kan ada wallpaper. Wallpaper bergerak itu ada tanda yang namanya live. Nah seperti ini live atau bisa unduh lainnya. Kalau unduh lainnya itu memang banyak wallpaper live. Nah, di sini kalian silakan cari saja wallpaper live, silakan kalian unduh atau beli. Biasanya kalau ada logo RP itu berbayar. Atau ketik di sini di bagian pencarian itu live wallpaper. Biasanya banyak live wallpaper di sini. Ada pratinjau dan lain-lain. Kemudian cara lain itu kalian kalau ingin bikin live wallpaper pakai TikTok. Jadi di TikTok ini banyak live wallpaper. Buka TikTok. Nah, setelah buka TikTok ini, pilih bagian cari yang ada di sudut kanan atas. Kemudian di sini ada wallpaper bergerak atau ketik wall live wallpaper juga bisa. Atau kalian juga bisa upload dulu video ke TikTok ini baru dibikin wallpaper. Seperti ini saya contohkan. Supaya bisa jadi wallpaper, kalian pilih icon share yang ada di sudut kanan bawah ini. Pilih bagian ini, atur sebagai wallpaper. Nah, kita harus install yang namanya plugin-nya. Pilih install di sini, size-nya cuma 184 KB saja. Sangat ringan. Jadi ini sudah hampir selesai mendownload. Kalau sudah selesai, kembali ke TikTok lagi. Pilih di sini. Pilih live wallpaper, atur sebagai live wallpaper. Ini mengunduh. Nah, ini agak lama karena masalah jaringan, jaringannya kurang bagus, jadi mengunduhnya itu sangat lama. Kalian bisa coba pada video yang lain. Nah, ini saya akan coba pada video lain. Pilih bagian ini, pilih wallpaper bergerak, misalnya yang ini. Pilih share, kemudian pilih atur sebagai wallpaper. Nah, pilih atur sebagai wallpaper di bawah. Kemudian kalian lihat di bawahnya ada opsi terapkan. Itu bisa terapkan untuk layar kunci sama untuk desktop. Nah, bisa kalian sudah berhasil. Ini bergerak. Jadi itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.